Hari ini, kami akan memperincikan pula proses melarutkannya di dasar laut Pulau Tinggi Mersing. Benar, Syu. Dan nampaknya kaedah selam scuba dipilih sebagai tanda memuliakan Al-Quran walaupun ia sudah tidak boleh dibaca. Ikuti laporan wartawan Nur Akila Arbain yang sama-sama terlibat sebagai penyelam scuba dalam proses tersebut. Kilogram abu Al-Quran yang telah dibatakan yang akan dilarutkan di dasar laut Pulau Tinggi Mersing ini. Proses larut abu Al-Quran ini akan dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor bersama Kelab Scuba Johor FM termasuk saya sendiri dengan dibimbing oleh Jabatan Taman Laut. Seramai 14 penyelam scuba Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ bersama 2 penyelam Jabatan Taman Laut dan 4 penyelam Johor FM terlibat dalam proses larutkan abu Al-Quran rosak. Menurut pengarah JAIJ, Datuk Mat Rofiki A. Syamsuddin, abu Al-Quran perlu dilarutkan sekurang-kurangnya 5 meter di dasar laut lepas dengan jarak lebih 15 batu nautika dari darat. Ia tidak dibenarkan dilarutkan di kawasan laluan kapal. Jadi proses itu akan makan masa yang singkat. Tapi proses itu harus melalui SOP yang tertentu lah. Di mana sebelum kita melarutkan abu itu, kita harus membaca doa dan kita membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Dan apabila batu-batu abu itu diturunkan ke laut, kita harus diiringi dengan baca selawat. Kami mengambil masa kira-kira 45 minit untuk melarutkan 75 kilogram bata abu Al-Quran yang rosak ini. Sekarang kami sedang dalam proses untuk menurunkan abu Al-Quran yang telah dibatakan dan kru kamera ATM kita telah bersedia di bawah meletakkan kamera untuk merekodkan momen-momen tersebut. Mufti Johor Datuk Yahya Ahmad mengalu-alukan kerjasama Jabatan Penyiaran khususnya Johor FM mendokumentasikan proses pelupusan Al-Quran yang telah rosak. Bila adanya penglibatan RTM ini dapat dihebahkan kepada masyarakat awam dan masyarakat awam akan tahu ke mana mereka nak serahkan Al-Quran yang rosak ini supaya dapat diselamatkan mengikut kaedah pelupusan yang sebenar. Jadi kaedahnya iaitulah masyarakat kita boleh menghantar masaf-masaf Al-Quran yang rosak ke pejabat-pejabat agama daerah. Dan di situ nanti ada pegawai-pegawai yang akan meneliti memang Al-Quran itu tidak dapat lagi digunakan, perlu pada pelupusan, maka proses pelupusan itu akan bermula di situ. Proses melupus menggunakan kaedah selam scuba telah dibuat sejak 2018 dan setakat ini hanya JAIJ yang mempunyai SOP tersebut. Dan oleh sebab itu, JAIJ sedia berkongsi SOP berkenaan dengan negeri-negeri lain sekiranya ada yang berminat. Laporan Nur Akila Arbain, RTM.